Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada saat ini kami sampaikan kajian tafsir Al-Munir yang dilaksanakan pada malam hari ini, yaitu mengkaji tentang khosoh isu Baitul Haram, keistimewaan dari Baitul Haram atau Ka'bah. Khosoh isu Baitul Haram itu yang dikaji adalah surat Al-Baqarah ayat 125, yaitu ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wa ta'khidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baita lit-tahifina wal aqifina wal warukas sujud, yang artinya, dan ingatlah kami menjadikan Baitul Haram atau Ka'bah itu tujuannya adalah satu, adalah tempat berkumpulnya manusia. Yang kedua adalah tempat yang aman. Maka hendaknya kamu menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat, dan saya perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan Baitul Haram itu agar digunakan untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, serta untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Dari ayat ini dapat kita simpulkan ada empat prinsip atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian tafsir Al-Munir ini. Yang pertama dan yang kedua ini pemberitahuan kepada kita. Pemberitahuan kepada kita bahwa tujuan diciptakan Allah, dibuat oleh Allah yang berupa Ka'bah atau disebut juga Baitul Haram, itu adalah yang pertama sebagai tempat untuk berkumpulnya manusia. Makanya karena sebagai tempat berkumpulnya manusia, khususnya orang yang beriman kepada Allah, itu pasti akan tertarik untuk datang ke Baitul Haram. Jadi manusia berbondong-bondong munfajin amik dari segala penjuru dunia pasti tertarik untuk datang ke Masjidil Haram. Bahkan berpuluh-puluh tahun antri bagi orang Indonesia untuk menunaikan haji adalah dalam rangka berkumpul di Baitul Haram atau di sekitar Ka'bah. Yang kedua, Baitul Haram adalah amna, tempat yang aman. Artinya orang yang masuk di dalamnya akan merasa aman, damai, tenang. Inilah tujuan dibentuknya atau diwujudkannya Baitul Haram itu. Maka kita merasakan orang yang pernah ke sana ketika bercerita, begitu melihat Ka'bah atau Baitul Haram akan merasa damai, tenang, bahkan menangis karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dua perintah di dalam ayat itu. Yang pertama, hendaknya jangan lupa ketika di sana anit takhidu maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Artinya apa? Di belakang maqam Ibrahim itu ada tempat yang paling bagus untuk sholat. Jadi di belakang maqam Ibrahim menuju ke Ka'bah, mengarah ke Ka'bah, itu adalah tempat-tempat yang bagus. Memang yang terbaik adalah mendekat maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah merupakan batu yang tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika menjalankan ibadah kepada Allah, ketika sholat kepada Allah. Sebagai kenangan itu, maka Allah menjadikan maqam Ibrahim itu adalah tempat yang terbaik untuk sholat. Maka ketika setelah melakukan tawaf,
maka sangat dianjurkan sekali, meskipun tidak wajib tetapi itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan untuk sholat di sana. Jadi meskipun banyak orang tawaf, maka tetap dianjurkan, hanya saja ketika banyak orang yang tawaf maka mungkin bisa mundur. Yang penting ada sunnah yang paling dianjurkan oleh Al-Quran agar kita itu melakukan sholat, soto sholat di belakang makam Ibrahim. Selanjutnya yang terakhir, yaitu bahwa kita diperintahkan untuk antohiro baitiyalit ta'ifin, untuk mensucikan Ka'bah itu bagi orang yang tawaf, bagi orang yang i'tikaf, bagi orang yang sholat. Artinya membersihkan masjid itu harus bersih kondisinya. Membersihkan masjid dari kesyirikan, sehingga Nabi kita Muhammad SAW juga diperintahkan untuk membersihkan masjid dari berhala ketika Nabi kita Muhammad diberi kekuasaan untuk Fathu Makkah, yaitu menguasai Makkah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu untuk membersihkan Ka'bah dari kesyirikan. Berhala-berhala dihancurkan. Bahkan Rasulullah SAW itu setelah menghancurkan Ka'bah mengatakan, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Apabila telah datang kebenaran, maka lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan memang layak untuk lenyap. Jadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu membersihkan lingkungan Ka'bah Baitul Haram itu dari kesyirikan, termasuk dari hal-hal yang mengotori dari ibadah itu sendiri, seperti yaitu berkata kotor, berkata yang tidak senonoh. Termasuk mungkin ini juga menjadi pelajaran masjid-masjid yang lain, hendaknya juga tetap dibersihkan. Maka Nabi memerintahkan semua masjid hendaknya juga dibersihkan, diberi bau yang wangian, sehingga orang merasa nyaman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan sebagai ringkasan dari kajian tafsir pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.